Baku tembak antara personil gabungan TNI Polri terjadi di Kampung Jeger Paga, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Aksi penyerangan KKB terjadi saat petugas melakukan olah tempat kejadian perkara penikaman tukang ojek. Tim gabungan TNI Polri terlibat baku tembak dengan kelompok kriminal bersenjata. Dalam video amatir yang diperoleh, nampak terjadi baku tembak antara tim gabungan TNI Polri dengan KKB. Itu tuh, mana? Aksi penyerangan KKB terjadi saat olah tempat kejadian perkara penikaman tukang ojek atas nama Rusman pada Selasa 9 Februari. Jangan lengah, tembakan semakin ramai. Akibat baku tembak ini, seorang anggota TNI bernama Prada Maulana, anggota Satgas Pengamanan Daerah Rawan Yonif 715 MTL, terkena rekoset amunisi di bagian hidung. Untuk medik bisa kirim ke kawan. Korban langsung dievakuasi ke Mulia untuk mendapat perawatan medis. Dari Papua, Edi Siswanto, iNews, melaporkan. Pasokan.